Selamat petang, salam sejahtera. Berita seterusnya, pencipta Indomie meninggal dunia. Sumber berita daripada My Metro. Berita sepenuhnya, pencipta Indomie Nunuk Nuraini disahkan meninggal dunia pada Rabu lalu. Perkara itu disahkan Ketua Perhubungan Awam Indofood, Nurlita Novi Arlaida, yang mengesahkan wanita itu meninggal dunia dalam keadaan tenang pada usia 59 tahun. Puan Nunuk Nuraini meninggal dunia hari ini dan pulang dengan tenang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, katanya kepada kompos.com. Nunuk berkhidmat dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK selama 30 tahun. Beliau mencipta berbagai ramuan rasa produk di syarikat itu, antaranya soto, rendang, rendang selain perisami goreng Indomie. Sekian berita, sila layari My Metro untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.